guys, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian semua. Hari ini adalah hari di mana aku tepat 1 tahun di negara Brunei Darussalam, guys. Ini adalah video-video di mana aku pergi ke negara Brunei Darussalam. Ya, untung kita seorang lelaki jadi kuat. Bertemu lagi dengan aku di channel Aziz Basber, guys. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang video-video yang gua upload saat gua menuju Brunei Darussalam. Ya, jadi di video ini gua berangkat bersama temen, yaitu namanya Iman. Oke, jadi Bang Iman ini ingin bekerja di negara Brunei Darussalam, guys, ya. Negara Sultan tetangga kita, men, ya. Oke, jadi sangat seru banget, cuy, ya. Saat di perjalanan itu kita sempat ada kendala, ya, saat gua pergi ke Malaysia. Gua pergi ke Malaysia dulu kan, translate gitu. Nah, itu di situ kita ditahan, men. Ditahan karena itu kan pas banget corona kan. Kan gua baru 1 tahun di sini. Gua datang di Brunei pun masih lockdown, dalam hal gua dikarantin, men. Gua dikarantin selama 3 minggu, bayangkan. 3 minggu gua dikarantin, tapi enggak apa-apa lah, ya. Yang penting kita sampai di sini, ya. Dan aman, cuy, ya. Enggak ada kendala, maksudnya enggak ada corona gitu di sini, enggak terlalu banyak kayak di Indonesia, ya kan. Nah, jadi ini adalah video-video di mana gua upload saat gua datang di karantina, ya. Gua di karantina itu gua bikin video reaction, ya, karena gua enggak bisa keluar, men, ya. Gua enggak bisa keluar karena gua enggak bisa keluar. Gua cuman ada kamera ini doang sama HP, ya. Nah, gua bikin video reaction status WhatsApp, men. Tapi ya enggak apa-apa lah, ya. Maksudnya buat ngisi konten aja. Buat gua di sini kan bingung banget, ya. Gua bingung banget belum mau beli kuota di mana. Kan beda, men, ya. Kuota Indonesia sama kuota Brunei Darussalam beda, men. Kita di sini harus pakai kartu gitu, pakai kartu negara Brunei Darussalam. Dan kita mengisi kayak paketan gitu, ya. Mahal banget, cuy, di sini, cuy, ya. Lumayan lah, ya. 3 giga 100.000, bayangkan, cuy. Ya, lumayan lah, ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya, karena beda negara. Kita pun cari duit di sini mudah-mudah gampang, ya. Mudah-mudah gampang lah, ya. Jadi ya alhamdulillah lah, ya, kita bisa beli kuota juga. Dan gua buka-buka WhatsApp dulu, ya kan, status WhatsApp ramai banget tuh, ya kan, yang mintain gitu, ya. Ya oke lah, ya. Jadi gua bikin video konten-konten itu dan akhirnya gua bisa keluar juga saat gua habis dan gua nge-vlog, ya kan. Dua minggu di karantin, habis itu gua pergi ke medical gitu, ya kan. Ya, maksudnya rumah sakit gitu, gua di ronsen-ronsen gimana enggak tahu gua, enggak alah pokoknya itulah, ya. Nah, habis itu gua pulang, ya kan, pulang ke karantin lagi, coy, ya. Udah 2 minggu di karantin, gue balik lagi ke karantin, men, ya. Kalau mau dia percuma, sabun rusak nanti. Gue balik lagi ke karantin, gue di karantin lagi 1 minggu, tapi itu udah bebas, ya kan, kita boleh keluar-keluar, ya kan, buat ngirup udara segar lah, ya. Nah, itu gue sono, itu gue udah bisa keluar dan gue ngerasain udara segar di luar negeri, ya, men, ya, di Nusna, khususnya di negara Brunei Darussalam itu, ya. Nah, itu gue keluar ke bawah, kayak itu kan di lantai berapa, lantai 4 gitu, ya. Tapi gua di situ orang satu doang, ya. Kalau bareng-bareng itu namanya ya selamatan, ya kan. Oke, ya. Jadi di satu ruangan gini dan gua ada yang keluar, gua nge-vlog video-videonya dan ini adalah video di mana gua pertama kali keluar untuk menghirup udara segar, men, ya. Yo guys. Welcome to comeback my channel Mas Jalan Mutakin. Jangan lupa subscribe. Pokoknya subscribe terus. Jangan sampai enggak subscribe. Dukung terus channel ini, ya. Jadi ingat, guys. Setiap hari Minggu malam Senin aku upload, guys. Jadi jangan lewat pokoknya, ya. Oke. Dah, bye bye. Demen, ya. Dan gua di sini seneng banget, ya kan, gua pertama kali keluar negeri, ya kan. Pokoknya seneng banget dan akhirnya gua nanti sudah selesai dan gua bikin video di kamar ini. Gua bikin video sama teman-teman ke Bandar Seri Begawan. Terus Bandar Seri Begawan itu adalah kota, ya kan. Let's go, kita akan sana. Ini kayak terminal gitu, ramai banget orang. Hello guys. Oke. Okay. Jadi di sini tuh banyak banget orang Indonesia, guys. Bandar Seri Begawan itu adalah kota di mana gua nge-vlog pertama kali di kotanya Brunei Darussalam, coy. Itu gua udah 4 bulan di sini, ya kan. Dan gua diajakin buat main ke Bandar Seri Begawan. Itu gua ya asik banget lah, ya, karena pertama kali gua baru tahu gitu, ya kan. Dan akhirnya gua vlog bareng dan
bikin konten, ya kan, nggak kerasa banget lah ya, udah 1 tahun. Dan itu rasanya lumayan lah ya. Oh ya, gue sampai main-main ke kampung, ya kan, main ke kampung Bunda Darussalam. Pokoknya gue kemana-mana dah, udah ada video-videonya lah ya. Gila, kalian scroll aja, kalian pilih-pilih aja, nanti kalian klik aja videonya. Kalau soal ramenya ya, kalau soal ramenya di negara Bunda Darussalam ini masih ramai Jakarta lah ya. Di kampung gue pun masih ramai kampung daripada di sini, men. Lu cek-cek aja lah video-video, scroll aja itu bawah itu kan, gue sering banget vlog-vlog keluar ya, nongkrong bareng, main biliar sama teman-teman, ya kan, main biliar lah, yang ke mall, main. Pokoknya gue udah banyak banget video-video yang gue upload saat gue berada di negara Bunda Darussalam. Pengalamannya asik aja lah ya, apa ya, kayak santuy aja lah ya, bisa main gitar. Gua udah channel, gua bikin TikTok pun di sini, ya kan. Gua baru tahu TikTok itu baru ini, gua bikin konten di TikTok, ya kan, gak jelas. Apa di negara Bunda Darussalam itu asik aja sih, aman, ya kan. Gak ada hal-hal yang menurut gua merugikan gua, gak ada sih. Semua asik lah ya. Jangankan hal-hal buruk, ngerokok aja gak boleh. Rokok pun haram di sini, men. Itu kita bisa didenda 1 batang 3 juta ribu. Nah, 3 juta ribu berapa tuh? Buset kan. Oke lah ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai nih, ya kan. Ini adalah pengalaman gua, video-video gua kumpulin jadi satu dalam video ini karena gua udah nembus 1 tahun di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video-video gak jelas. Kalau menurut gue enak aja sih ya, nggak ada masalah. Menurut gue enak-enak aja sih, selagi lu satu yang ngejalaninnya gitu ya. Maksudnya dalam hal lu ya santuy aja lah ya. Nama juga hidup kayak gitulah ya, sama men. Lu ada di negara manapun sama lah ya, hidup kayak gini itu ya. Nggak ada bedanya gitu, sama aja lah ya. Tapi yang penting lu tetap santuy, ya kan. Bikin story aja gue kayak gini ya. Buat orang tua nih, ya kan, mungkin bisa lebih tahu tentang aku ya dari YouTube gitu, ya kan. Gak mungkin kan aku tiap, maksudnya ya mungkin aja aku ngasih kabar ke orang tua kayak mana, ya kan. Tapi kan selebihnya orang tua yang lihat aku di YouTube ya kayak gini lah, mak ya, pak, ya kan. Ini di kamar sekaligus studio gitu, ya kan, buat aku ini ya. Yang ya kayak gini doang, maksudnya ya beginilah ya. Oke guys ya, mungkin cukup segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe-nya. Dan juga follow Instagram aku di Aziz Bahas Bercoy. Oke, gue gede banget kalau ngomong, ya kan. Karena, oke lah ya. Mungkin cukup segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe-nya. Jangan juga buat follow Instagram aku di Aziz Bahas Bercoy. Oke, thank you. Thanks for it, man. Thanks for waiting. Bye. Udah.